دنيا و الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da ikhwati fillah ma'asyar al wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini. Orang-orang yang melangkahkan kaki dari rumahnya menuju rumah Allah dan tidak ada yang dia inginkan kecuali hanyalah untuk sholat dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka setiap langkahnya akan dapat menghapus satu dosa dan dapat mengangkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan fadilah itu pada pagi ini bisa kita dapatkan dan semoga majelis ini bisa menjadi wasilah untuk meraih ilmu dan meraih kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu perlu iman dan perlu ilmu. Ya rafa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Ketika Allah mengatakan mereka-mereka yang diberikan ilmu, berarti ada yang memberikan. Ilmu itu tidak datang begitu saja. Ilmu ada yang memberikan dan yang memberikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar diberikan ilmu, agar ditambah ilmu. Bahkan Rasul kita tidak pernah meminta tambah kepada Allah kecuali hanya, hanya ilmu. Rabbi zidni ilman warzukni fahma. Rasul tidak minta tambah harta, tidak minta tambah dalam persoalan-persoalan dunia lainnya, tapi yang diminta oleh Rasul kita adalah agar ditambahkan ilmu sekaligus diberikan rezeki pemahaman terhadap ilmu itu sendiri. <tuh> Ikhwati fillah. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunjukkan dan membuktikan cinta kita kepada beliau. Karena kalaulah bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa bertahan istiqamah di atas sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari Mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat. Di hari yang sulit, di hari semua umat manusia dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang memang mendapat penghormatan untuk masuk surga tanpa hisap. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian akidah sarah dari kitab al-usul salasa e, pada bagian terakhir yang masih tersisa kemarin yang sudah kita bahas adalah terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan syariat dan risalah itu secara sempurna maka turunlah ayat al-yawma akmal tulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan pula nikmatku wa raditu lakumul islama dina dan saya rela Ridho Islam sebagai agama panduan kehidupan bagi kalian Ketika ayat ini turun, berarti ini memastikan bahawa Islamlah yang diridai oleh Allah untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Allah sudah rida, Rasul sudah sempurna menyampaikannya. Allah juga sudah meridai Rasul dan sahabat-sahabat yang menerima syariat itu sendiri. sebagai generasi awal yang menerima syariat itu mereka semua telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam ayat-ayat yang lain juga dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu Allah ridha terhadap mereka maka keridaan Allah itulah yang memberikan kepastian bahwa agama yang harus kita ikuti hanyalah Islam dan cara beragama yang harus kita ikuti adalah cara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Sahabat, rasul, dan para sahabatnya. Kalau Allah sudah ridho, kita mau cari agama yang mana lagi? Kalau Allah sudah ridho, kita mau cari uh, dari siapa lagi kita paham agama ini? Oleh karena itu satu-satunya yang paling tepat itu dalam beragama adalah ketika kita mengembalikannya kepada apa yang dulu telah disampaikan oleh orang yang diridhai oleh Allah dan diamalkan pula oleh generasi yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keluar dari itu pasti akan salah. Atau ada orang menganggap agama lain yang sama saja kedudukannya dengan Islam, maka juga akan menjadi salah. Tidak dapat dibenarkan Yahudi Nasrani ketika mereka bertahan dalam keyakinannya, maka itu adalah satu kesalahan. Karena yang benar itu adalah Islam yang telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah. Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang dulu juga sudah pernah kita sampaikan walazinabsu Muhammadin biyadi demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya tidaklah seseorang dari umat ini mendengarkan mendengarkan maksudnya apa yang dibawa oleh beliau la yahudiyu nasrani baik Yahudi maupun Nasra maupun Nasrani tidaklah satupun pun mereka yang tidak mendengarkan atau tidak mengikuti apa yang saya bawa illa kana min ashabin nar kecuali dia akan menjadi ashabin nar min ashabin nar penghuni penghuni neraka ikhwati fillama lama asral hadirin wal hadirat Allah uh, wa dikarenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai menyampaikan risalahnya maka ada pula ayat-ayat ada pula ayat-ayat yang menggambarkan bahwa rasul itu sebagai manusia biasa maka dia juga akan juga akan wafat apa contoh ayatnya. Di antara ayatnya adalah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mayit. Mayit di situ akan mati. Karena kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan pasti akan merasakan mati. Uh, jadi zaikatul maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan zaika, merasakan kematian. Maka di situ tidak diartikan pasti mati karena mati itu memang sudah sudah satu kepastian. Tapi di situ zai zaikatul maut pasti akan merasakan kematian. Dan itu gambaran sebenarnya bahwa kematian itu sebagai sebuah rasa masing-masing kita akan merasakan. Dan dengan rasa yang berbeda-beda dan kita tidak akan tahu kecuali nanti setelah kita kita merasakan. Dan rasa itu tidak bisa dianalogikan. Rasa tidak bisa dianalogikan rasa mangga, kalau ada orang yang tidak pernah mau makan mangga, sulit kita menceritakan rasa mangga itu. Satu-satunya cara, belikan mangga, kasih dia suruh makan. Tanya dia rasanya. Baru dia tahu rasanya. Iman itu, itu juga rasa. Maka ada halawatul iman rasa manisnya, manisnya iman. Dan masing-masing kita akan merasakannya. Bisa saja dengan rasa yang berbeda-beda. Ketika ada orang yang asal-asalan dalam imannya, mungkin pahit-pahit aja begitu ya. Tapi bagi orang yang benar-benar memahami dan menerapkan anasir dari keimanan itu secara benar, barangkali sangat menikmatinya. Susah pun hidup, tapi bagi dia tidak ada susahnya. Ada orang senang hidupnya, tapi dia merasa merasa susah. Nah begitu juga dengan kematian. Kematian itu adalah rasa, karena za'iqatul maut. Ada orang yang wafat kena sakit. Ada orang yang wafat tabrakan. Ada orang wafat hanyut banjir, hanyut mati. Ada yang wafat diterkam binatang buas. semua itu ada ada rasanya. Dan yang jelas siapapun kita zaikatul maut pasti akan merasakan mati. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat itu menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang akan mengakhiri kehidupannya. Innaka mayitun wa innahum mayitun dan mereka mereka mayitun juga sama dengan Nabi Muhammad kalau Nabi saja akan wafat maka manusia-manusia yang lain juga mengalami hal yang sama di mana mereka semua saya mutu hatman faljamiu saya mutu hatman semuanya akan Wafat tidak dapat, tidak dari kita, tidak bisa, tidak bisa lari dari kematian. Kematian itu sama dengan uh, rezeki, kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa lari dari rezeki kita, sebagaimana kita tidak bisa lari dari kematian. Kalau memang itu adalah rezeki kita, bagaimanapun dia akan menemui kita, lari pun kita. Walaupun tidak ada orang yang lari dari rezeki, orang malah mengejar rezeki. Dan itu gambaran adalah bahwa sesuatu yang bukan direzekikan untuk kita, maka tidak akan sampai ke kita. Capek pun kita mengejarnya, nggak akan dapat. Kalau memang itu bukan bagian dari kan bagian dari kita. Tapi kalau seandainya Allah sudah menakdirkan itu untuk kita, Dia akan cari kita sampai ketemu, sampai dapat dan belum kita akan wafat kecuali rezeki itu sudah sampai sama kita. Sudah ketemu dengan dengan kita dan kematian juga seperti itu. Lari pun kita dari kematian, maka kematian pasti akan pasti akan menjumpai kita. Oleh karena itu, kematian itu karena pasti, maka bukan untuk ditakuti tapi untuk dipersiapkan. Buat apa menakutinya? Karena dia pasti. Karena pasti, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menghadapi. Tidak usah sibuk memikirkan kematian itu, tapi yang sibuk itu haruslah sibuk mempersiapkan, sama seperti sahabat ketika di hadapan Nabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi tidak jawab. Pertama karena Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kedua memang pasti. Kalau sudah pasti ya buat apa di, ditanya-tanya, ditunggu-tunggu. Tidak kan dia pasti. Maka Nabi mengalihkan jawabannya kepada yang lebih penting. Nabi balik bertanya. Apa, apa pertanyaan Nabi untuk menjawab pertanyaan dia tadi. Maza'a adat talaha apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu. Jadi dia, dia bertanya kapan, tapi Nabi balik bertanya, Maza ada telah, apa yang telah engkau persiapkan. Nah, ketika itu dijawabnya ada tuh habi wa hibba rasuli. Saya persiapkan hari kiamat itu dengan cinta saya kepada Rasul dan cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketika itulah Nabi mengatakan idzan anta ma aman ahbabta. Nah, kalau begitu engkau nanti bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi ketika seseorang mencintai Rasulnya, maka di hari kiamat dia akan bersama orang yang dia cintai. Kalau hari kiamat bersama rasul, kira-kira selamat enggak? Selamat, maka sekaranglah saatnya kita untuk menentukan pilihan. Nanti di hari Mahsyar kita mau bersama siapa? Cintai dia. Kalau mau bersama nabi, cintai nabi. Kalau mau bersama Abu Jahal, cintai Abu Jahal. Kalau mau bersama artis-artis, cintai artis-artis. Karena banyak orang hari ini menjadikan artis sebagai idola. Dicari itu cara hidupnya gimana, apa makanan favoritnya, apa apa warna favoritnya, gimana model pakaiannya. Di lubang-lubangi lututnya, di lubang-lubangi pula sama dia lutut celana dia. Karena itu idola dia. Berarti nanti di hari mahsyar dia bersama yang dia yang dia cintai. Dan ketika seseorang dijadikan idola, biasanya memang ingin diketahui sedetil mungkin tentang hidup dia. Siapa yang menjadikan idola seseorang biasanya itu akan dicari-carinya kebiasaan hidupnya seperti apa, cara pakaiannya seperti apa, makanannya apa. Belakang itu kalau seandainya kita menjadikan Rasul sebagai idola, itu pula yang harus kita lakukan. Kalau mau menjadikan Rasul sebagai Idola dan hanya dia yang pantas untuk dijadikan idola. Apa makanan-makanan dia? Bagaimana pakaian dia? Apa aturan-aturan yang beliau sampaikan? Kalau mau tidur dia apa yang dia lakukan? Kalau setelah bangun apa pula yang dia lakukan? Apa sehari-hari yang dilakukan oleh nabi? Nah, dicari sampai sedetil-detilnya untuk kemudian di dilaksanakan. Oh ternyata Rasul itu hanya memakan yang halal-halal saja, yang haram dilarangnya. Nah, maka dia tidak pula mau memakan yang yang haram-haram. Oh ternyata Rasul itu paling benci dengan kebohongan. Nabi sering berpesan kepada sahabat jangan bohong. Rasul berpesan kepada sahabat jangan marah. La tagdab, la tagdab, miraran, kalah, la tagdab, la tagdab, Walakal jannah, jangan marah. Diulang-ulang sama Nabi. Oh berarti Rasul saya tidak suka ini. Nah seseorang yang menjadikan Rasul sebagai idola, berarti dia juga. Seandainya dia sebagai seorang ayah. Rasul kan ayah nih. Bagaimana dia? Rasul sebagai seorang suami. Dia punya istri-istrinya. Bagaimana? Apa yang dia lakukan? Apa sikap dia dalam rumah? Bagaimana kebiasaan dia? Nah orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, maka berarti dia akan akan mencoba untuk memahami, mencari secara detail siapa dia, apa yang dibawanya, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya. Untuk kemudian dia mencoba untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah beliau tinggalkan, dari semua bentuk syariat yang telah diajarkannya. Sesungguhnya itu adalah panduan-panduan kehidupan yang kita sebagai umatnya mesti berupaya untuk memahaminya selengkap mungkin. Berupaya untuk paham dengan apa yang telah beliau lakukan, dan seandainya itu adalah sesuatu yang memang berbentuk tasrih maka kita berupaya pula untuk untuk mencontoh dan mantauladannya namun ikhwati di sini dibahas apakah apakah semua yang berkaitan dengan nabi yang telah beliau lakukan yang telah beliau ucapkan, tempat di mana dia melakukannya, waktu di mana dia melakukannya. Apakah semua itu menjadi satu ketentuan tasriah yang mesti untuk kita ikuti atau ada penjelasannya oleh para ulama? Nah ini, ini tersisa pembahasan itu sebelum masuk kepada paragraf-paragraf yang yang lain. Nah ini akan kita bahas insyaAllah. Insya Allah. Uh, maukifu ahli sunnah ma'a athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu judul kecilnya. maukifu ahli sunnah, sikap ahli sunnah ma'a athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap asar Rasul. Asar itu ya kalau asar itu kalau dalam bentuk perkataan-perkataan ya apa yang telah beliau sampaikan apa yang telah beliau lakukan berperkataan dan perbuatan atau asar itu apa yang telah ditinggalkan oleh beliau peninggalan-peninggalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap hal-hal yang seperti itu ternyata ya ra ahlu sunnati wal jamaah anna asara rasulillah sallallahu alaihi wasallam nau'an. Alusun sunnah meyakini memandang bahwa sesungguhnya asar peninggalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut nau'an. Bisa dibagi kepada dua dua bagian. Ada dua bentuk. Al-awwal yang pertama ma uthira anhu sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa takrirat semua yang uthira ilai semua yang disadarkan kepada beliau semua yang peninggalan yang memang dinisbatkan kepada beliau min aqwalin wa af'alin wa takriratin wa inkari lima waqa'a min as-sahaba mukhalifan li hadith Jadi baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau takrirat diamnya nabi terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau sahabat mukhalifan ketika nabi mengingkari sahabat nabi mengingkari sahabat yang melakukan sesuatu yang mukhalifan lihadih yang memang itu dianggap oleh nabi bertentangan dengan dengan petunjuknya nabi melakukan uh, uh, ada di antara sahabat yang melakukan sesuatu tapi dianggap bertentangan lalu nabi mengingkarinya jadi hal itu semua itu adalah hazan nu jenis ini yajibul akhdzu bihi masuk bihi mesti diambil dipegang diikuti jadi perkataannya, perbuatannya, takrirnya, pengingkarannya terhadap sahabat ketika ke, uh, ketika sesuatu yang salah dilakukannya. Apa apa contoh pengingkaran Nabi? Contoh pengingkaran Nabi itu diantaranya uh, salah satu contoh, uh, contohnya adalah Amr ibn Yasir. Amr ibn Yasir ketika dia tidak bisa berudu ketika dia tidak bisa mandi, Afwan, karena dia dalam keadaan janabah. Entah kena kondisi sakit atau dalam kondisi apa yang penting, dia dalam keadaan janabah. Kalau janabah, kan harus mandi wajib, tapi ammar ibn yasir tidak bisa mandi, maka dia bertayamum. Namun, bertayamumnya ammar ibn yasir ketika itu dianggapnya berbeda dengan cara bertayamum dari wudhu, ganti wudhu. Maka Ammar ketika itu mengira karena ini adalah persoalan mandi yang harus membasahi badan semua dan sekarang dia bertayamum sebagai ganti mandi itu. Maka guling-guling dari pasir itu. Guling-guling dari pasir itu karena tayamum kan kan mandi nih. Kalau mandi kan basah seluruh badan. Adik kiranya guling-guling di pasir. Sampai berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipanggillah oleh Rasul Ammar itu. Apa kata Rasul kepada Ammar? Ya Ammar, wahai Ammar, enggak begitu caranya. Berarti Nabi mengingkari. Inna mayakfika Sesungguhnya cukup bagi kamu begini saja. Tadara badar batan wahidah. Lalu Nabi menepuk tangannya satu kali ke tanah, kemudian dia dia tiup pula, dia pasir itu, lalu ia usapkan kepada wajah dan wajah dan tangan sampai pergelengan. Ini salah satu dari contoh pengingkaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat yang ternyata li lihadi tidak sejalan dengan petunjuk petunjuk Nabi. Hal yang seperti itu syariat atau tidak? Syariat, tas syariat. Kalau ada yang disetujui oleh Nabi, berarti itu juga bagian dari syariat. Karena itu adalah takrir. Kalau kalau diingkari, jelas bahwa Nabi mengingkarinya dan Nabi kalau mengingkari dia akan menunjukkan mana yang mana yang benar. Dan kalau seandainya Rasul hanya mendiamkan saja, tidak mengingkari, berarti itu juga sebagai sebuah syariat tasriat. Dan kalau sudah seandainya sebagai sebuah tasriat, maka bagi kita itu juga menjadi syariat dan kita boleh untuk boleh untuk melaksanakannya. Ada lagi dua orang yang safar dan kehabisan air. Lalu mereka bertayamum, sholatlah duanya, dua-duanya dalam keadaan bertayamum. Lalu melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan dapat air, ketemu air. Lalu yang dua ini berdiskusi. Apa kata mereka yang satunya? Oh kita harus ulang sholat kita. Kenapa? Air sudah deh, ditemukan. Kata yang satu lagi. Oh, tidak. Kita tidak perlu ulang solat kita, karena kita sudah solat sesuai dengan ketentuan. Air ketemu setelah solat, apakah berpengaruh kepada sahnya solat yang tadi atau tidak? Menurut yang kedua, tidak. Jadi kita tidak perlu lagi untuk solat, karena kita sudah selesai kewajiban kita. Kita tinggal melanjutkan perjalanan sampai di Madinah. ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di jalan itu satu mengulang satu satu tidak kepada yang tidak mengulang salat nabi mengatakan ashabtas sunnah ashabtas sunnah benar itulah sunnah yang yang sebenarnya, artinya kalau seandainya kita sudah bertayamum, lalu kita lanjutkan perjalanan kita dan ketemu air, berarti sholat tidak perlu deh, tidak perlu diulang. Tidak ada keharusan untuk mengulang. Kalau seandainya kita sakit di waktu subuh, kita tidak bisa untuk. Uh, sholat apa untuk untuk berudu hanya dengan bertayamum saja. Ketika kita sudah bertayamum, berarti urusan subuh kita sudah sudah selesai. Kalau seandainya nanti sehat, apakah harus diulang kembali sholat? Tidak ada keharusan untuk untuk mengulang. Begitu juga kalau karena ketiadaan air lalu bertayamum dan selesai kewajiban kita, apakah setelah ditemukan harus diulang? Maka jawabannya Jawabannya tidak. Ikhwati fillah, asar-asar yang seperti ini, hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi, panduan seperti ini, perkataankah, perbuatankah, diamnyakah, pengingkarannya kah? Atau Nabi membenarkannya? Maka semua itu adalah yajibul jibul bihi. Mesti diamalkan, mesti diambil bihi alaihi salatu wassalam. Kita ikuti Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita ikuti itu. Bagaimana caranya Nabi dulu melaksanakan ibadah-ibadah uh, yang telah diajarkan kepada, kepada para sahabat, itu pula yang harus kita ikuti. Bagaimana cara berudu, itu pula yang harus kita yang harus kita ikuti. Maka sahabat itu dulu sepeninggal Nabi, dia berusaha untuk mengajarkan hal-hal yang memang dia dapatkan dari Nabi. Agar terus berkelanjutan. Contoh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dimintanya satu ember air. Tolong bawa ember air sini. Isi air di situ. Saya ingin ajarkan kalian bagaimana Nabi ber Nabi berudu. Ah, beruduklah Utsman bin Affan dilihat oleh yang hadir. Lalu dia mengatakan, "Beginilah saya melihat Rasul bar atau beginilah kami diajarkan oleh Rasul bar Ah, berarti itu namanya asar yang datang dari Nabi. Karena ini adalah panduan beragama. Nabi mengajarkan, sahabat mengajarkan, tabi'in mengajarkan, terus ulama-ulama berikutnya mengajarkan. Sampai akhir zaman nanti akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan agama bagaimana Nabi mah, Nabi melakukannya. Nah, disampaikanlah panduan-panduan hadis-hadis yang ada dalam dalam persoalan-persoalan tersebut. Nah, itu jenis yang pertama. Jadi jenis yang pertama itu sesuatu yang memang menjadi panduan dan wajib untuk diikuti. Asani, tapi ada pada jenis yang kedua, ma'usira anhu sallallahu alaihi wasallam, asar-asar yang disandarkan kepada Nabi, mimma huwa min kabilil jibillah. Itu sesuatu yang bersifat jibilli. Jibili itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak mengandung unsur unsur tasri. Nabi melakukannya tapi tidak mengandung unsur unsur tasri. Ada lagi wal musadafa fiha. Sesuatu yang Nabi tiba-tiba melakukannya bukan karena sesuatu itu menjadi panduan yang harus diikuti. Fahaza, maka yang jenis ini la yusra' ittiba'uhu fihi. Tidak disyariatkan untuk mengikutinya dalam persoalan yang tadi itu. Untuk hal-hal yang sifatnya, sifatnya jibili. Jibili itu sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi, hobi Nabi. Ketika Nabi melakukan sesuatu, umpamanya kalau Nabi itu memakan, dia kalau makan kambing suka dia memakan pahanya atau tulang rusuknya. Dan sahabat kalau menghadiahkan daging kambing kepada Nabi, dia hadiahkan yang disukai oleh oleh Nabi. Banyak sahabat yang menghadiahkan karena Nabi boleh memakan hadiah tapi tidak boleh memakan memakan zakat. Adalah seorang Yahudi menghadiahkan daging kepada Nabi. Tapi daging itu ngomong, "Jangan makan, saya beracun." Kena Yahudi tadi tujuannya adalah untuk meracun. Meracun Nabi. Nabi tidak tidak makannya. Karena daging itu sendiri memberitahu kalau saya meracun. Ini bagian dari mukjizat yang memang diberikan keistimewaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dimiliki oleh oleh yang lain. Batu aja bisa salam sama Nabi. Nabi lewat di perkampungan Mekah dia dengar ada ucapan salam. Ternyata batu batu yang mengucapkan salam. Ada pohon juga yang mengucapkan mengucapkan salam. Itu menandakan bahwa makhluk-makhluk yang lain sebenarnya juga bertasbih dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daging yang dihadiahkan oleh Yahudi tadi tidak jadi dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan si Yahudi memang untuk meracuni Nabi biar biar mati. Tapi Nabi terpelihara Allah yang Allah yang menjaganya. Nah sekarang pertanyaannya kalau seandainya kita tidak suka daging umpamanya, kambing umpamanya, apakah tidak melanggar sunnah? Tidak. Karena itu sesuatu yang bersifat bersifat jibili. Sesuatu yang memang Nabi Nabi menyukai itu, Nabi melakukannya bukan karena sebagai sebuah syariat, tetapi sesuatu yang Nabi suka. Tapi kalau kita lakukan boleh, boleh enggak apa, apa. Bahkan bisa-bisa kalau kita lakukan memang apa namanya itu kena Oh, karena Nabi mencintai ini, saya cuba pula lah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bisa-bisa kita di, bisa-bisa kita diberikan pahala dengan dasar cinta itu. Tetapi kata para uh, ulama di sini, hal-hal yang seperti ini itu bisa menjadi wasailil gulu, bisa menjadi wasilah terjadinya gulu terhadap Nabi. wasilah berlebihan terhadap rasul kita karena menganggap sesuatu yang bukan sebagai syariat sebagai sebagai syariat. Ada disebutkan di sini beberapa contoh. Para sahabat dulu mengingkari untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh nabi tetapi itu bukan sebagai sebuah syariat dan ketika nampak ada orang yang melakukannya tapi nampak di situ sepertinya akan terjadi gulu akan terjadi kultus di situ menganggap itu sebagai sebuah sebuah syariat maka sahabat-sahabat dulu mengingkarinya apa contohnya di antara contohnya adalah Umar bin Khattab itu kata asyajarat allati bui atah Nabi sallallahu alaihi wasallam lama alima anna nasa yaqsidunaha jadi Umar ibn al-Khattab memotong pohon yang mana di bawah pohon itu dulu Nabi dibayat ketika nampak oleh Umar ibn al-Khattab ada di antara orang-orang yang sengaja ingin pergi ke pohon itu dengan tujuan-tujuan syar'i, tujuan-tujuan yang hubungannya dengan dengan syariat. Apakah ketika Nabi pernah dibaiat di pohon itu, lalu pohon itu menjadi sebuah yang istimewa, kemudian dibesar-besarkan? Tidak kan? Inilah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Al-Khattab wadhalika khaufan alaihim min fitnatil gulu. Jadi ditebanglah oleh Umar bin Khattab pohon itu karena dia khawatirkan akan terjadinya fitnah dalam beragama. Dan berapa banyak hal-hal yang seperti itu sebenarnya sebenarnya terjadi. Hal-hal yang disandarkan kepada Nabi, apa namanya itu sendal Nabi kah, Uh, pedang Nabi kah, dan lain sebagainya. Uh, kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang bisa-bisa nanti terjebak kepada kepada keserikan-keserikan. Maka Umar datang ke pohon itu. Nah, ini berarti pohon ini akan menimbulkan masalah ini, karena dianggap sebagai pohon yang mulia karena di situ Nabi pernah pernah di di bayat. Nah, di, ditebang di oleh Umar Ibn al-Khattab. Khaufan alaihim min fitnatil gulu. Jadi gulu terhadap Nabi itu memang mudah terjadi. Karena orang beragama banyak yang pakai perasaan. Tidak mengedepankan ilmunya. Kalau beragama pakai perasaan, siapa yang tidak mencintai Nabi? Perasaan umat muslim mana yang yang kira-kira tak mau mencintai mencintai Rasul. Tetapi kalau seandainya yang diikutkan perasaan, mereka akan mencintainya dengan cara mereka sendiri. Yang bisa-bisa cara itu ternyata adalah adalah salah. Nah oleh karena itu ada hal-hal yang yang apa namanya? sesuatu yang dulu nabi pernah di situ. Lalu kemudian dibesar-besarkan, dianggap nanti sebagai sebuah tempat yang uh, mendatangkan keberkahan dan lain-lain sebagainya. Maka antisipasinya adalah salah satunya seperti oleh Umar, maka di ditebang pohon itu agar hilang, agar hilang fitnah itu. Dan memang banyak terjadi. Banyak orang yang memprotes khususnya dari dari Indonesia. Kenapa rumah tempat Nabi dilahirkan itu tidak dijaga sebagai sebuah cagar budaya atau apa gitu kan? Di mana sekarang mana rumah tempat Nabi lahir dulu? Itu kan sebuah tempat yang ber, bersejarah. Orang Indonesia ini gampang terjebak pada pada kesalahan. Seandainya ada itu rumah itu sekarang, ah mungkin disitulah tempat mereka entah apa yang mereka lakukan di di rumah itu dengan alasan karena disitulah Nabi ini dilahirkan. Maka sekarang tidak ada lagi rumah itu. Entah di mana letaknya, entah pada bagian mana. Tapi yang jelas, kalau seandainya memang akan menimbulkan fitnah dalam beragama, maka wajar untuk di, wajar untuk dihilangkan. Dulu, orang bisa sampai ke pusat zam-zam itu. Zam-zam itu, itu di bawah, di bawah Ka'bah waktu kami di sana itu masih bisa turun ke bawah sini Ka'bah lalu ada tangga turun sampailah di sini zam-zam tapi sudah ditutup pakai kaca yang kita tengok ke bawah adalah pipa-pipa tapi nampak kita sumur itu sampai ke bawah ada pipa-pipa dan ternyata memang ada di antara sebagian jemaah haji jemaah umroh sampai di tempat itu mereka sholat sholat dan menghadapnya ke zam-zam itu. Berarti sudah salah guna atau tidak? Ini yang 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 dimaksud sesuatu yang bisa menjadi salah guna itu kena perasaan. Ini kan zam-zam ini kan ceritanya begini nih Nabi Ismail begini nih hentakan kakinya saja bisa memunculkan air terlepas dari catatan sejarah apakah kena kaki Ismail atau Jibril yang yang Menghentakkan kakinya, tapi yang jelas ini sejarahnya luar biasa mulai pengagungan-pengagungannya. Kalau sekarang tidak bisa lagi sampai ke situ, semua sudah ditutup, ditutup, dan diantara tujuannya juga adalah untuk memperluas lapangan tempat tawaf karena dulu jadi terbatas sebab ada tangga yang tangga yang bisa bisa turun. E, yang pergi umroh sebelum 2003 kalau nggak salah itu masih bisa masih bisa melihat dan sampai ke ke tempat zam-zam itu cuma memang banyak hal-hal yang bisa kita lihat kesalahan-kesalahan dalam bar dalam beragama dikarenakan oleh perasaan perasaan yang tidak dibimbing oleh oleh ilmu. Maka perasaan kita dalam beragama wajib dibimbing oleh ilmu pengetahuan. Ilmu yang harus di yang harus dikedepankan. Di ini ini salah satu contoh. Ada lagi e, contoh yang lain, Umar bin khattab sampai berita kepada dia anna unasan yaqsiduna mawdian sallafihin nabi ada seseorang eh bukan di sini unasan ada banyak orang yang sampai beritanya kepada Umar bahwa mereka itu sengaja mencari-cari maudhi an salla fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fit tariq tempat posisi di mana dulu nabi melakukan salat dalam perjalanannya Jadi dalam di, di, di jalan Nabi Nabi musafir lalu mampir sholat mereka mencari-cari mana tempat posisi di mana dulu Nabi pernah pernah sholat dicari-carinya kalau dicari-cari itu biasanya kenapa itu pasti karena ada satu satu keyakinan bahwa di situ juga harus di dilakukan dilakukan sholat maka. Umar bin al Khattab mengingkari itu semua. Karena hal-hal yang seperti itu bukanlah sesuatu yang sesuatu yang lil ittiba. Bukan sesuatu yang untuk memang seperti harus seperti itu untuk di untuk dilaksanakan. Nah, oleh karena itulah Nabi ketika dia wukuf di Arafah dia 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 bilang saya wukufnya di sini. Mau kif saya di sini, dan Arafah ini semuanya adalah tempat-tempat wukuf. Tempat Kenapa Nabi bilang itu? Agar tidak orang menganggap bahwa sesungguhnya di mana Nabi berdiri, di situ pula kita harus berdiri. Betapa sulitnya nanti jemaah haji, kalau seandainya harus berdiri di satu titik di mana Nabi dulu pernah di situ sedangkan Arafah seluas itu aja, berjuta-juta umat masih enggak muat. Maka Nabi langsung antisipasi. Saya ukuf saya di sini kata Rasul. Wa 'arafa dan Arafah semuanya adalah semuanya adalah tempat ukuf. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah yang tadi. Nah, jadi eh, dapatlah dibagi dua berarti dapat dibagi dua hal-hal yang berkaitan dengan dengan eh, apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya, apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah lil ittiba. Untuk diikuti. Perkataannya, perbuatannya, takrirnya, pengingkarannya terhadap sahabat, persetujuannya, semua ada lil lil tapi kita perlu juga mengetahui ada di antara perkara-perkara yang memang dulu Nabi melakukan pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan itu bukan lil etiba, bukan untuk diikuti. Kalau memaksakan diri untuk mengikutinya juga, apalagi jika dianggap sampai menjadi sebuah syariat, sehingga harus seperti itu terus, berarti itu akan terjebak kepada kepada sifat gulu dan gulu dalam beragama itu merupakan sesuatu yang memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan kum wal gulu kum wal gulu jangan kalian gulu fa nama ahlaka man kana qablakum sesungguhnya hancur binasanya orang-orang terdahulu adalah al ghulu bersifat Ghulu fi abiai pada nabi-nabi nabi-nabi mereka uh, itu juga yang diingatkan oleh Umar Ibnul Khattab ini juga banyak diambil kisah dari Umar Ibnul Khattab dalam persoalan ini dikatakan ra'a unasan yazhabuna madhhaban fa qala ayna Umar bin Al-Khattab melihat ada banyak orang berbondong-bondong menuju satu tempat ayna yazhabuna Umar nanya mereka itu mau ke mana Kalu, ya tu na masjidan hahu nasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendatangi satu tempat di mana dulu Nabi pernah menjadikan itu tempat sujudnya. Di mana Nabi dulu pernah sholat di situ. Fakala, lalu Umar berkata, Innama ahlakaman uhlikaman kana kablakum bi asyai Sesungguhnya, hancurnya umat-umat sebelum kalian ini adalah dengan perkara-perkara yang seperti ini. Nih. karena, tidak mesti mengerjakannya di di situ. Kalau mau sholat kan bisa di situ dan bisa pada tempat ya lain. Mengharuskan bahwa harus di situ berarti itu gulu dan akan menyulitkan diri. Maka gulu itu pasti akan berujung pada mempersulit diri dalam ber dalam beribadah, dalam beragama. Dalam sunnahnya salat sunat tawaf itu dilakukan adalah di belakangnya makam Ibrahim. Ini Ka'bah, ini makam Ibrahim lalu di sini. Tetapi seandainya memang tidak bisa di situ, maka carilah tempat di mana di mana kita bisa mengerjakannya. Itu tempat dimana lalu lalang orang dalam keadaan bertawaf. Yang kalau seandainya kita memaksakan diri juga di situ untuk tawaf, maka kita akan sulit sendiri. Diinjak-injak nanti sama orang karena itu tempat lalu lalangnya, tahu. Tapi kalau seandainya bisa ketika orang sepi, maka silakan untuk untuk melakukannya. Maka mengharuskannya ada di situ. Dan ternyata itu yang nampak oleh Umar. Kemana orang itu katanya? Mereka mencari-cari tempat di mana dulu Nabi pernah sholat di Nabi pernah sholat di situ. Lalu Umar langsung mencegahnya. Itulah penyebab hancurnya orang-orang terdahulu. Nah, ikhwati villa. Jadi dapatlah pemahamannya oleh kita bahwa dari semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara hukum asal itu memang adalah sebuah, se, se, sebagai sebuah syariat untuk diikuti, tapi ada di antara hal-hal yang memang kita tidak boleh bersifat gulu karena kita tidak tidak diminta untuk tidak diminta untuk mengikuti hal-hal yang bersifat jibili yang pertama, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan waktu dan tempat yang memang itu bukan bagian dari bukan bagian dari syariat. Nah inilah yang sebagai kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada paragraf-paragraf paragraf yang pada bagian-bagian terakhir dari kitab ini, mungkin sampai di sini aja kajian kita. Uh, saya ingin akhiri dengan pesannya Umar Ibnul Khattab. terhadap orang-orang yang seperti tadi itu yang mencari-cari tempat di mana nabi nabi salat. Lalu kata kata Umar, "Wa man adrakat husalatu fi syai'in min hadhihi al-masajid allati shalla fiha Rasulullah falyusalli fiha wa la yata'ammadnaha." Siapa yang menemukan waktu salat fi syai'in min hadhihi al-masajid pada tempat-tempat masjid di mana Nabi pernah sujud ini, maka sholatlah padanya pada tempat yang mana kalian kalian bisa Jangan sengaja-sengaja untuk mencari di manakah dulu posisi Nabi dalam bar dalam bersujud. Karena sama saja. Yang di sini, di sini ketika masuk waktu sholat, maka sholatlah di mana kalian bisa tidak mesti mencari-cari di mana dulu Nabi berhenti sholat saat dia saat dia safar itu pesannya Omar ibnu al Khattab. Baik ikhwati fillah ma'asar hadirin wal hadirat rahimani allahu wa Sampai di sini kajian kita, seandainya ada yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, dipersilakan. Kalau tidak, kita tutup. Eh, foto. Uh, lebih dari istri nabi, lebih dari empat. Itu sebagai sebuah sunnah. Tapi ter terlarang. Karena sunnah Nabi itu ada yang memang hukumnya bagi kita juga sunnah, ada yang sunnah Nabi yang wajib kita laksanakan. Karena sunnah Nabi itu apa? Dalam definisinya apa? Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu sunnah Nabi. Sholat Jumat sunnah Nabi nah? sunnah Nabi, tapi wajib untuk kita laksanakan. Salat duha sunnah Nabi. Iya, kena disandarkan kepada Nabi. Tak bagi kita hukumnya sunnah. Ada sunnah yang hukumnya haram. Tak boleh kita ikuti. Contohnya beristri lebih dari beristri lebih dari empat. Itu hanyalah untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya dah mulai nanya-nanya. Ini dah ada ciri-cirinya. <laughs> <laughs> dah, dah nampak ciri-cirinya. Kayaknya <laughs> kalau dah mulai nanya kan. <laughs> nah, dan walaupun itu sunnah Nabi, karena Nabi melakukan, tapi bagi kita adalah, adalah haram. tidak boleh kita melaksanakannya karena nabi sendiri yang membatasi dan Al-Qur'an sendiri yang juga membatasi. Dulu ada sahabat ketika masuk Islam istrinya 10. Namanya Gailan. Gailan apa itu? Istrinya 10. Masuk Islam dia. Apa kata Rasul? Amsik minhunna arba'an. Amṣik ambil empat dari yang sepuluh itu, pilih mana yang kamu mau. Yang enamnya cancel tinggalkan, karena hanya boleh, boleh empat. Itu salah satu contoh daripada sunnah Nabi yang memang tidak boleh untuk kita kita laksanakan. Uh, adakah contoh yang lain yang kita tidak boleh melakukan? Ada, wisal apa itu terus menerus dalam berpuasa tidak ada berbuka itu tidak deh di, tidak dibolehkan harus ada di mana waktu kita waktu kita berbuka jadi ada ada contoh-contoh yang yang lain nah maka sunnah-sunnah itu memang perlu untuk dipahami hukumnya bahkan ada yang mubah ada yang sunnah nabi tapi hukumnya Hukumnya mubah. Apa contohnya? Memakai baju warna putih. Nabi kalau pakai baju, paling suka dia warna warna putih. Kita kalau mau pakai baju, haruskah warna putih? Tidak. Mubah bagi kita. Kalau kita pakai warna putih, boleh? Boleh. Bahkan kalau oh saya pakai warna putih, ini karena Rasul suka pakai warna putih, saya ingin pula pakainya. Bisa-bisa kita berpahala karena ada cinta di situ. Dasarnya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sebagai sebuah keharusan. Kalau pakai baju masih warna putih, maka akan menjadi satu kesalahan. Masuk dalam kategori gulu yang tadi itu. Bisa gulu. Saya pokoknya kalau pakai baju wajib putih terus. Tidak boleh saya pakai yang lain. Dia telah membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau pakai, pakai. Tapi bukan sebagai sebuah keharusan. Itu gambaran dari keberadaan hukum yang ada pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sekira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan eh, apa yang kita bahas pada pagi ini dapat kita pahami. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi dan mudah-mudahan kita terhindar dari bersifat gulu untuk menjadikan syari sesuatu sebagai ketentuan syariat untuk hal-hal yang ternyata itu bukan bagian dari bukan bagian dari syariat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dimanapun dan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nanti seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man aamila li akhiratihi kafahullahu amra Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam Nikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tahkiranna anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? Antalqa akhaka biwajhin taliq. Muka senyum kepada saudaramu.